Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ternak. Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara memberi makan kepada bebek secara umbaran di sawah yang habis panen. Jadi sawahnya ini menggunakan saluran irigasi. Jadi baru habis panen, jadi sawahnya kering. Jadi salah satu cara untuk mensiasati agar bebek kita bisa kenyang makan di lokasi persawahan yang habis panen. Ini panennya kemarin, sahabat tani ternak. Jadi kita mengangkutkan air sekitar 2-3 ember. Yuk kita ambil gambarnya dari jauh, sahabat tani ternak, karena bebeknya agak takut melihat manusia yang mendekat sama dia. Jadi kita agak jauh mengambil gambarnya. Ini bebeknya mencari makanan, yaitu padi. Padi yang jatuh pada saat panen kemarin. Jadi bebeknya memungut langsung memakan padi-padi yang jatuh. Jadi ini kita lihat bebeknya sementara mencari padi yang jatuh di sela-sela jerami. Ini sudah ada yang kenyang bebeknya, sahabat tani ternak. Itu bisa kita lihat dari tempat makanan bebek itu yang berada di posisi di bawah pangkal leher. Jadi itu kita bisa lihat di sana baskom atau tempat airnya. Jadi jika bebeknya kehausan, dia kembali untuk pergi minum di ember atau baskom yang kita isi air tadi. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa kenyang bebek kita. Itu sekitar 30 menit sampai 1 jam bebeknya sudah kenyang. Itu sekian dulu, sahabat tani ternak. Jangan lupa like dan subscribe, komen di channel kami agar kami tetap bersemangat membuat video-video, konten-konten tentang bebek petelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.